Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandulen. Nah, kados pun dikabari, alhamdulillah di pagi ini sudah cerah sekali. Yo, matahari bersinar dengan terang. Nah, bisa dilihat tuh mataharinya tuh. Saya lagi aplikasi pestisida ini, Raban Biru, sama beberapa pestisida yang lain. Raban Biru adalah ini adalah Mancosep 80 WP, bekal aplik Mancosep berwarna biru pekat. Nah ini kemasan dalam di dalamnya, ya, ini kemasan utama. Aduk biar rata, biar tercampur. Warna biru sekali tuh. Dan juga kebetulan lokasi ladang itu berada di pinggir jalan yang mengarah ke Dieng. Nah, banyak orang di sini mungkin tahu tentunya ya. Jauh sekali tuh yang ekor di bawah. Dan ini lokasi ladangnya berada di pinggir jalan yang kebetulan berjejer berdampingan dengan pabrik jamur tuh, pabrik jamurnya yang ada di bawah itu. Itu adalah pabrik jamur, perkebunan jamur, tanaman jamur ya. Jamur Dieng. Jamur Dieng yang berwarna putih pekat. Bentuknya bulat, tebal. Sahit tangannya yang lagi nyemprot, lagi mengaduk-mengaduk drum yang berisi pestisida yang sudah tercampur dengan air. Men, silo banget. Nah, ini lagi nyemprot obat, nyemprot pestisida. Kebetulan umur tanaman belum genap 30 hari. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Ini pestisida yang dipakai, salah satu di bawah ada Raban Biru yang diproduksi oleh PT Rabana. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silo banget. Alhamdulillah cerah.
Alhamdulillah sudah selesai. Tuan Mbak, Mang Sopo Mbak, Mang Sopo, Mang Pedun.